Setelah beberapa hari terdampar di perairan dangkal pesisir Balikpapan, seekor paus sperma ditemukan mati di perairan dangkal Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur pada Jumat pagi 27 September. Adapun mamalia laut raksasa tersebut telah diupayakan untuk diselamatkan oleh petugas dan warga setempat, yakni sejak ditemukan pada Senin 23 September. Namun segala usaha untuk menariknya kembali ke laut dalam tidak membuahkan hasil. Seperti saat informasikan tadi, setelah beberapa hari terdampar di perairan Balikpapan, seekor paus sperma ditemukan mati di perairan dangkal di kawasan Kelurahan Teritip Balikpapan Timur pada Jumat pagi 27 September 2024. Mamalia laut raksasa tersebut telah diupayakan untuk diselamatkan oleh petugas dan warga setempat sejak ditemukan awal kali pada Senin 23 September 2024. Namun dari segala usaha untuk menarik menariknya kembali ke laut dalam ke laut dalam tidak membuahkan hasil. Ahli muda pengelola ekosistem pesisir dan laut dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Wilayah Balikpapan, Happy Effendi, menyampaikan bahwa sejak pagi hari pada Jumat, mereka sudah mengamati selama kurang lebih setengah jam dan tidak mendeteksi adanya pergerakan atau embusan lambung dari paus tersebut. Dikatakannya petugas telah mengambil sampel untuk mengetahui penyebab pasti kematian paus dengan nama ilmiah Pisetor macrophenus tersebut. Paus berukuran 15 meter dan seberat 40 ton ini mulai telah menggugurkan warga sejak pertama kali terdampar, di mana upaya evakuasi awal dilakukan pada Rabu 25 September 2024 dengan menggunakan kapal dan tali untuk menarik hewan tersebut ke perairan yang lebih dalam. Namun upaya itu mengalami kendala sehingga evakuasi dilanjutkan keesokan harinya. Namun sekali lagi tidak berhasil karena air laut yang tidak kunjung pasang.